Mas, selain Malang rame ya, 1626 udah bisa bersaing biar rutin permajaan, alhamdulillah. Ya itulah, karena kita mengerti mengerti keinginan pasar. Emang kita nggak begitu ngertiin keinginan mania, tapi insya Allah kita ngertiin banget keinginan pasar. Jadi kamu jangan kecewa ya. Bis dari AP-nya Jatah Malang kan udah jadi, tinggal ngambil doang. Warnanya hijau, hijau hitam, hitam hijau, hitam strip hijau. Karena memang Jawa Timur tak bikin hitam hijau, terus Pantura, apa namanya, Muria Raya tak bikin hitam oranye, terus Solo Raya tak bikin hitam ungu. Jadi ntar semua seragam semua ke depannya. Mas, pertanyaanku belum kejawab. Mas, ini yang komen lari-larian, Mas. Kadang nggak kebaca saking cepetnya. Cepet banget ini. Minta doanya masih lagi enak badan. Muhammad Febrian Kurniawan minta doanya masih lagi enak. Insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas. Amin amin. Cepat sembuh, cepat beraktivitas. Apakah sampai truk ngelamar jadi ngelamar di PO Arianto? Emang kapan sampai truk mau ngelamar di PO Arianto? Kelak kalau dia udah capek di truk pengen nyupir bis, dia pasti ngelamar sih. Mau nanya untuk regulasi pariwisata harus punya 5 unit bus ya baru bisa buka usaha ya. Untuk unit X Haryanto dijadikan pariwisata sementara pakai kapis dari Haryanto Mas. Mereka Ramadan betul. Makanya aku kalau sama teman-teman tak pinjemin KPS wisata. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar kan kayak Haryanto gini dia nggak ada kuota. Tapi kalau kamu belinya sama pengusaha-pengusaha yang masih dibatasin kuotanya dari pemerintah, makanya mereka nggak bisa minjemin KPS. Kalau perusahaan-perusahaan yang udah kayak Haryanto kelasnya gini nih, jatah KPS-nya udah nggak ada kuota. Loss. Putih biru itu buat pariwisata sama ekonomi rencana. Lain Hercules jadi favorit wong apak Mas, pindah hati dari PO Anu yang checkpointnya hampir 1 jam. PO Anu itu PO apa? Aku kayaknya selama ini di jalan gak pernah ngeliat ada PO namanya Anu deh. Haryanto Putri kenapa nggak kelihatan lagi? Haryanto Putri itu kan konsep pariwisata. Dulu pernah pengen bikin bapak tuh, tahun-tahun 2010-an lah. 2009 atau 2010. Pengen bikin bis pariwisata di konsep Haryanto Putri. Gitu. Biar beda gitu maksudnya. Sama aja bener. Cuman gara-gara aku masih kekurangan bis terus, akhirnya tak colongin terus bisa buat jalan reguler. Ya udah jadinya nggak kepake programnya. Baru sejak tahun-tahun inilah, baru bisa buka pariwisata sendiri. Malang mantep Mas, sampai 3 bis sekali jalan. Iya. Alhamdulillah nih, karena lagi rame aja. Semua rame, gak Haryanto aja. Aku gak bilang paling rame, cuman laku udah gitu aja. Namanya bukan tuan rumah kan. Kan bukan rumahku malah. Aku cuman numpang hidup aja di Malang kan. Nyari makan buat teman-teman di sana. Ya alhamdulillah kalau warga Malang suka, mau beli. Mas, kalau lagi jalan ke Kudus atau Solo mampir garasi boleh nggak sekalian sholat bentar? Monggo silakan. Ekonomi maksudnya ekonomi itu ya yang joknya banyak, jok 22 tapi 40 itu udah ekonomi kalau aku bilang. Mas Rian, aku pecinta naik bis Haryanto nih, kayak gini nih Kudus nih, ini dari tadi pagi aja udah nggak jualan dari kemarin mungkin. 32 bis dari sini aja nih sekali jalan. Belum yang dari Jakarta. 32 balik 32. Berarti kan ini Kudus doang hari ini jalan 64. 64 bis buat Muria Raya tok hari ini. Ya masih di karuseri masih ada berapa? Masih ada 10, belum bisa ngambil. Nunggu restruk perbankannya Bapak selesai. Soalnya kalau itu diambil berarti otomatis aku nyetop restruku. Kan sayang banget. Sudah pakai Alcoa ya ntar lah, 3 bulan lagi. Belum dipasang kok Alcoanya, masih ngabisin yang alor dulu. Nunggu bis Maduranya ada yang masuk sini, dijadwal karena lagi rame. Jadi sayang kalau anak-anak tak suruh pulang cuma buat masang pelek. Ntar nunggu rame-rame selesai, mereka tak suruh datang. Udah ada semua kok barangnya.
Masa ya aku perlu bikin konten juga masangnya? Kalian lah youtuber-youtuber yang biasa ke garasi. Monggo silakan, konten buat kalian. Aku udah nunjukin edukasinya aja kenapa aku mau beli, aku mau nyoba. Ya sudah. Sisanya yang buat gaya-gayaan dan lain sebagainya, biar buat kalian aja youtuber-youtuber yang biasa nyari konten di garasi. Sabar semua kan Haryanto pada waktunya. Amin, amin. Enggak lah. Udah capek benernya. Ya, kayak gini loh jadi jarang pulang. Kamu ngeliat aku di garasi gini, sendirian di masjid gini. Belum tentu sebulan berapa kali. Makanya aku di garasi itu tempat yang paling aku kangenin ya, ini masjidnya ini. Mas ALS 270 John Kedua itu. Iya, aku pengen banget ketemu. Ntar lah kapan-kapan. Nunggu ada waktu.